وصوا جميع أولياء وعلماء هذه القرية منهم بخطيب وصلنا روحي في فوزنا وصوله ما بمشاكين ما إلى أرواح جميع أولي تسعة وصوله ما بمشاكين من باصبين إلى أرواح جميع مشاكين ومشاكين وإلى أرواح والدينا لديكم خاصة ومواتنا ومواتنا المسلمين عامة أن الله ذا يشمرهم المغفرة يوم لي درجة في الجنة وأن يهدي عن البركات والسران والمواتنا محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

nomor walu. Nomor walu. Aman bika nomor walu. Bismillahirrahmanirrahim. panggil nomor walu. Ini sore. Eh? Ya. Fakodit tolak tu. Niki dawani Habib Zain bin Ibrahim. Pokok ditolak tu. Pokok teman-teman wis. <coughs> ningali sabo ingsun sun. Mutolak ah. <coughs> Bihamdillah kelawan <coughs> Muji maring Allah Ta'ala. Halimahuluhur sopoh Allah ngali ala kita bitakri roti sadidah. Ingatasi kitab atakri roti sadidah fil masa ilil mufidah. Alatikang. Jama'a kang wis ngumpul noha ing alati. sop atau libu wong kang nyupri ilmu an najib kang cerdas rupane Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf Ngumpulno min kutubil ulama ta'aluki tang jamaah saking piro-piro kita ulama al muqtamadina kang podo den gawe tetanggenan dari ulama-ulama yang bisa dibuat pegangan wafwahil masyayikhi lan saking pira-pira lesane pira-pira masyaikh pira-pira guru al-arifina kang padha makrifat maring Allah arifin Fawajad tu mokon moni sapa ingsun ha ing kitab takriratus sadidah fil masailil mufidah niku ni wa nemo akan wafiatan ing kang nuhoni yang memenuhi bil maksudi kelawan tujuane wal muro di tegese kang den karepno wakor roba lan gampang no nyedek no asal maknane tapi murote gampang no wakoro balan gampangno sapa se Sayyid Hasan wau bin Ahmad wau alfikha ing maham ing mahamaken liman kadhuweni wong arada kang ngarepno paham sopoman. man <tuh> Wajadalan bagusaken sapa se Habib Hasan bin Ahmad wa afatalan awe Kitab niki isine fi rubil ibadat ing dalem rubul ibadat. seperempati ibadah. Bi ibaratin kelawan pira-pira ibarat sahlatin kang gampang wal wow, dihatin kang jelas. Rasabib Zen, kitab At-Takri Ratus Sadida Fil Masail Mufidah Niki, wismari tak mutola'a Alhamdulillah. Kitab Niki dikumpulno dining wong sing ahli ngole ilmu terus cerdas. Ono oh, wong seneng dola ilmu e eh, boten cerdas nggih wonten. Namine Hasan bin Ahmad bin Muhammad al Kahf, Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad al Kahf. La kitab niki dikumpul nomin kutubil ulama ilmu tamadin. Dari kitab-kitabnya ulama yang bisa dibuat pegangan. Saking daun Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Romli, Imam Ibnu Hajar ulama-ulama sing iso dicekeli. Jane iki kata tiyang pakeane kaya ulama, gurune ndak jelas, marang pidhato di titik ngafirno titik-titik bit ano. Teko ndi gurune neng. Nek penting. Waktune male kelobetaaken ngen sanate. Mungkin-mungkin Imam Nawawi mudun-mudun sampai Syed Ahmad Zainidahlan, Syed Ahmad Zainidahlan itu enggak ada santri Kiai Nawawi Banten, duwe santri mana sopo. Enggak ada santri Kiai Soleh Darat, Kiai e Soleh Darat dua santri-santri sampai Teng Jawa ini. Enggak ada santri mana Syed Abibakar Sato Ademiat, Syed Abibakar Sato enggak ada santri Semahut Merebar. Terus ini sambung, lo betakan makin. adhi guru niku penting ya. al ilmu dinun as-shalatu dinun ilmu iku bagiane agama yo agama yo salat agama waliyandur ahadukum mimman akhadahu ma'aqa makal yo awakmu iku lek njogo ilmu belajar salat delok ka teko sapa kok niki belajar bener ndak wong iki lho ngoten lho wa fahil masyayikhil arifin lan niki wis didhawuhno saking masyayikh ke masyayikh guru-guru sing gorongane arifin al arif billah wali wali-wali kabeh Imam Romli wali Imam Romli ini wonten kali, wonten Syihabuddin Ahmad bin Hamzah ar Romli. Syihabuddin ini ku lakop julukan. Pokoknya biasa ulama itu lek like jenenge Ahmad julukan ini ku Syihabuddin. Lek like jenenge Muhammad julukan ini Samsud Samsudin. Nih gak ada putra Muhammad bin Ahmad ar Romli julukan nih Syamsuddin Muhammad Arrom Aromli Abai Wong Walim gede putrane Alim jarang nggak hmm. Wali Nah, bukan salah ada wane Syekh Abdul Syaroni niku ngemong Imam Romli niki Muhammad Ar niki putrane Syekh Ahmad uh, Syaih, uh, Imam Ahmad bin Hamzah Romli Ojo ngelakoni haram, ngelakoni makruh buat nanti. Nah, kalau kalian sampe ngelakoni makruh ini ulang kanan, Untuk nonton jam berdoman, mari sak nih dulu. Mari sak ini gue ngomong-ngomong, delok TV ngomong-ngomong sih nanti. Ini gue makruh. Kadang sampai subuh ngomong-ngomongan. <gifat> Fawajat wa wafiatan bil maksud wal murad. Maka aku temukan, aku dapati bahwa kitab Takriratus Sadida ini memenuhi maksud dan tujuannya. Tujuannya, wong-wong ini, Wong -wong ini cek ngerti ilmu fakih. Kira-kira gampang nangkep. Ya iki wis. liman wa wa afad. Dan Habib Ahmad Hasan bin Ahmad Niki memudahkan agar orang itu mudah memaham kitab Niki. Toto, moten, ruwet-ruwet. Bagi orang yang ingin memahami ilmu fikih, wa ajad wa afad. Dan menata dengan baik susunannya. wafada dan memberi faedah. ibadat bi ibaratin sahlatin Yang mana pembahasan ini dalam masalah ibadah dengan ibarat-ibarat yang mudah dan jelas. Yang ini dungu penting Fa'as'alu nyuwun sopo ing Allah allaha ing Allah. al Karima, Al-Karimah. Al kang lumo rewong biyen al karima kang lumo loman al wahaba kang tukang paring ya ahli ngekei loman buatan <tuh> wonton lomane kayak gusti allah nih gusti allah nih kulek maringi dianggap marang udah dihutang Contoh, jenengan di rezeki, jelek nanggusi Allah. Okay. kongkon kongkong saudako nanggusi Allah, ini gue diutang nanggusi Allah. Besok katanya disau, ya oh mana? Eh, sampean di rezeki di kongkon haji, budal haji, jadi ini tuh gue Allah, kekuatannya tuh gue sih. Besok udah kayak ganjar, ganjar. Waduh, yo, ya, polo mana Allah. Hei, makan itu rose, Syekh Ahmad bin Ta'ala wonten munajati. Antal jawad bil ato min qabli talabit talibin. Panjenengan niku Gusti zat sing loman ahli maringi sak derenge gitu panjenengan niku ditedeni. Lah sampean lha ngene iki moto njaluk piye moto sembarang ana niku. Malah dikongkon-kongkon nang si Allah niku mboten purun. Lah dikongkon ayu ting-ting, angkat tangannya diangkat ini, Nurut nih, Goyang-goyang kabeh. Padahal nek kaya apa-apa padahal mbayar. Sampean nang Gusti Allah ndak njaluk dikai moto, dikai untu jokol dhewe rambuté jokol dhewe. Tidak tahu ya lo. Wa antal wahab, summa anta lama wahab tanah minal mustakridi. Panjenenganeku gusti ahli maringi, nemen lo mani. Antal wahab, summa anta lama wahab tanah minal mustakridi. Sakwisi panjenenganeku paring dateng kulo, jenenganiku utang tengkulo. Ya nopo sama ini Kulotan cak Umar, cak Umar kulotan duit Kira sama tak kaya duit 1 miliard, kulotan 1 juta Bareng kulotnya tak sauri mana 1 miliard Ya nopo Gosi Allah ini kok kayak Tapi nang gosi Allah sama diutang Nang Allah yang tak gelap ini Ini pengajian iki Bantuan, ini bisa jadi Nang gosi Allah Mau cek enak utang, koyok koyok ngeten jenengan. <laughs> Zakato diutang nenggo si Allah. Wong dak Al-Qur'an wis ditutunno. Inna Allah syara minal mu'minina ang usahum wa amwalahum bi annalahumul jannah. Allah wis nuku kula kalih panjenengan awake dituku. Kongkon ibadah. Di kongkon jihad fisabilillah. Harta kula kalih panjenengan dituku nang Allah. Dia ditukar roh bi annalahumul jannah. Besok tidak joli suar warga. Al Wahab ayah umma yento ngumumaken ngerataaken sopo Allah anaf Oh, tuh ngetan ayah umma yento roto apa anaf Kemangfaatan biha kelawan takri rotus sadidah niku kitab neng ni. Rotoka fata labi, ing ahli wong kang ahli dola ilmu. Wa ayu jazialan yang tombales sabu Allah, jamiaha ing wong kang ngumpul kitab takri rotus sadidah niki. diwales bi ma'ab, kelawan bagus sing nggon bali. Ngene iku swarga. Nggon balik sing paling apik nggih swarga. Wa jazilil lan peparing kang bagus wasawabi lan ganjaran. Wallahu Hale utawi Allah Ta'ala Hale maulur sebab Allah iku waliyut taufik Wong kang paring taufik Kang wasani Taufik Wala paring Zat kang paring taufik Allah niku sing kei taufik Ngi ulong ulong kan banjus ngomong oh dan mawon saman gimak ngurungok no no mawon lek sampai aniati bersih temenan luwe luwe tuh ibutu insya Allah tau Allah gampang mah masuk sampai mbayai jalil sehingga ada pondok peta tolong agung niku mumpun ngaji ngeten iki kangen kadawut Sampai tukange sing garap pondoke kudu dhewe wudu. Masih sak mari-marine batal wudu. Koline kudu duwe wudu. Katos ngoten kiai biyen niku lek garap pondoke. Usahake koline masjid mboten sembahyang. <laughs> Aduh, wis. Wahire masjide kota kabeh. <laughs> Kalo kadang ini masjid mayangan nang Yaudin di bel kengen -keng, maki di guson dan benano. Nanti melas, kalo sampai gemeter, buatan kakek mau ke geden gen. Kode ini masjid ini Saya ngaji gano, nanti gemeter kalo nih. <laughs> nanti kayak kayak apa? Kayak iwak mari kene potas nih kalo minggir minggir ngaji minggir minggir dong <laughs> di tengah danau. Ya Allah mau panjen hidayah nih Allah. Aku usah sumpek. Wa as'aluhu. Nggih, kan sampeyan motasi wak kali, minggir-minggir wae urang Ya tengah ndak ono blas. Wa as'alu lan nyuwun sapa ingsun Allah hu Allah alhidayah taeng hidayah. Ila akwami torik. ila akuami torikin maring dalan kang lurus nyaluk nang Allah supaya ditudui dalan sing bagus sing lurus wasola lan muko muko tam nambahi e, eh, apa wasola lan muko muko nambahi rahmat takdim sopo Allah kusti Allah ala sayyidina ingatasi kusti kita Muhammadin rupane kanjeng Nabi Muhammad wa alihi lan keluarga Nabi alihi alihi alu kanjeng nabi ini menurut mas syafi'i banul Muttalib kali banuha hasib kini gula cerita ini lah cerita wayai cerita madhab dek memiliki imam syafi'i sopo banul Muttalib karo banu hasib ini gue semerap sampai ya nih banu abdul Muttalib, jaring ini itu. banul Muttalib, ono abdul mutalib wonten al muttalib kini gula ceritani. WaSohbihi lan sohabate Kanjeng Nabi. Shohabat niku sinten? Wong sing tau kepedok Kanjeng Nabi. Senajan wong niki mboten ketingal teng Kanjeng Nabi, didelok senajan tiyang niku turu. Kuwi sejati sohabat. Saking napa? Saking gedene barokah e Kanjeng Nabi. Pokok mukmin lho iman, lek iman mboten. Abu Lahab, Abu Jahal, terusan kepada kanjeng Nabi. Tapi lek sing uang nyantri nang kiai, hatta nang sahabat nang tabiin, itu kudu nyantri sing suwe belajar. Baru dikatakan tabiin. Hatta. Lek kanjeng Nabi didelok tok dadi sahabat bisa. Sahabate kanjeng Nabi ning. Ngriwayani hadis napa no mboten wis dadi sahabat. Saking gedene barokah nure kanjeng Api. Kan wonten nek tiba nika, Maroawaj awaj yang saat ya karimal walida ini. Marra awaj hakaya saat. Sinten mawon Kanjeng Nabi sing saged ningali wajah panjenengan yasat. Bejo. Hatta onok jerung mimpi, hebatnya he wasoh bi wasalamah lan bahai keselamatan pun niki langsung nyegat nomor telung bolu eh taman telok niki critane mazhab. buka nomor telung Muka damai Habib Hasan kelelebedakan dan muka tinggi Habib Zain pun. Bon. Guru nih. Muka utawi iki iku muka dimah. Muka dimah. Fil madhab as-shafi'i yang dalam nyerita no madhab as Kang Bonsho, Imam Syafi'i Awalan yang dalam kawitane tani, uta awalan mu'assisul madhab. Uta Imam Shafi'i iku mu'assisul madhab. Uwang kang gawe dasari madhab imam Shafi'i, kang dasari. Cintan Imam Shafi'i ini, Imam Syafi'i huwa uta Imam Syafi'i iku Muhammadun. Muhammad namine Muhammad bin Idris. Lek e bapak neni langsung mboten angsal dikai Ibnu Idris mboten angsal. Bin mboten to. Terus mboten dicegat kali isim sifat. Lek ana syai Haole bin Asyik Idris harus ibnu Syekh Idris. Utawa nyegat kok Syekh Ahmad ibnu Atoilah Asakandari ibnu Atoilah. Ini ku boleh mbai sing nomor pitu nyegat. Kudu ono alipi. Alfia ibnu Malik ma ibnu Malik ini ku mbai. Boleh nyegat. Nah oleh bin ku tuh ono ali alipi. Lek langsung jenenge bapa e bin ngotentel. Eh, utawa di nisbat orang ibu kayak Nabi Isa, Isa ibnu Maryam. Tidak oleh bin Maryam, ibnu Mar. Utono Alipe tulisan ini. Utono tidak disebut jenenge ibnu Umar, ibnu Abbas. Iku Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Pola jenenge Abdullah langsung disebut bapak, bapak. Iku Toto corone Arab. Nih, nanti duduk boleh mesti wong Arab ngerti ngeten niki mboten kadang gini saking nggih wis bahasae. Tapi ndak ro karepe tatanane sing jelas. Bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi. Nasab lengkap ini ku kumpul kali kanji nabi wonten abdi manap. Gini ku Muhammad Syafi, Imam Syafi'i ini namanya Muhammad Abu Abdillah ini ku kunyai sunat uang itu dikei alam kunyah. ono abu nih. lek panjen uangku soleh atau alim uang elek gak oleh Kados senai banten itu gak ada abu abil mukti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Imam Suyuti nggak ada kunyah Abdul Fadl, Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As Suyuti. Niki alam kunyah Abu Abdullah, Muhammad bin Idris bin Al Abbas bin Usman bin Usman bin Syafiq bin Syafiq loh ini di bangsa nonang Syafiq ini sahabat ambai yang nomor papat Syafiq bin As-Saib Saib wakila bin Abdullah Wakilah bin Ubed kalau saya ngarani bin Abdullah Wakilah bin Ubed Abdullah bin Abi Yazid Abi Yazid bin Hashim Hashim bin Al Muttalib bin Abdi Manaf. Bin Al Muttalib bin Abdi Manaf. Niki sing keturunan nih Al Muttalib bin Abdi Manaf. Niku nama Al Muttalibi. Banul Muttalib. Lah kanjeng Nabi, kanjeng Nabi ku nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Siji. Titi Abdul Muttalib embaik anjing nabi senes. Tapi syafi ini Imam syafi i. Dugi Sayyid Hashim bin Al Muttalib bin Abdi Manaf Lek nabi bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi mana? Abdi Manaf Bin Kusoi bin Kilab bin Murrah bin Kaab bin Luai bin Golib bin Fihir bin Malik bin Nador bin Kinana bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudor, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Niku mendukur nang sampai niki ijma ulama saking Sayyid Adnan teng Nabi Ismail niku hilaf. Sing jelas kanjeng Nabi niku turunan Nabi Ismail. Tapi nasapi dugi Sayyid Adnan niki hilaf. E, Kayak koyo wali songo niku lho. Khilafah tapi tetap kabeh ulama Jawa ini turunannya Husin Jamaluddin. Itu ana khilafah ngoten mendukure. Biasa niku. Nah ini, saking Al Muthalib bin Abdi Manaf kali Hasyim niki sing Kanjeng Nabi niku golongan Said Abbas, Nuki Sayyidina Ali niku dijuluki Banu Hasyim. Imam Syafi'i ini Banumu, Lha niki jenenge alu baitun, nabi. Menurut sebagian qaul. Ana sing arep nabi kuwi azwaju, gerwa-gerwane Kanjeng Nabi wa anak putune. Niki wong sing ndak oleh nerima zakat. Zaman biyen ana khumusul khumus rampasan per sakniki ana ulama sing ngangsalaken wala isani ki ndak ana rampasan per perang. Jadi Syed Abdul Manaf ini kok nggak ada derek sakawan tak Al Mutolib Hashim Abdul Sam. Niki sing sakit tunggal bapak tunggal ibu. Abdul Sam niki nurunaken Sayyidina Utsman bin Affan. Saking ibu lio, nggak ada malin namine subegulo. Nonton. Oh Naufal. Naufal. Naufal sing nurunaken keluarga e Sayyidah Khadijah Warakah bin Naufal. Lho, sing nang Kanjeng Nabi dianggap keluarga e kali niki. Banu Hashim kali Banul Makanya Sayyidina Utsman waktu niku kali Jubair bin Mut'im sempat tanglet waktu Kanjeng Nabi ng... bagi rampasan perang sing diparingi niku Banul Mutthalib karo Banu Hasyim. Sayyidina Utsman tanglet kula ini kok mboten diparingi Kanjeng Nabi. Oh iya, Lek banul mutalib karo banu hashim iku syai'un wahid. Perkara sing siji. Kalau biyen nulungi aku waktu zaman jahiliyah, waktu Islam masuk Islam kabeh nulungi Kanjeng Nabi. Nak masuk Islam Abu Thalib tapi tetap nulungi Kanjeng Nabi. Nah, ana sing musuhi ngono lho. Niki rada bahaya wong sing ngaku keluarga Kanjeng Nabi kok musuh-musuhi Kanjeng Nabi, nulayane Kanjeng Nabi lek ndelok niki nggih rada ngwatirno lah ngoten nanging. mak kula kali panjenengan nang keturun Kanjeng Nabi ya wis kudu be akhlak nomo husnuzon berkah mesu Gusti Allah keputusane liya terusane Gusti Allah. Abis sing jelas pan panjenengan-panjenengan lek like ngaji sing nasab aja sampe tertipu kali dawuh-dawuh sing ngoten niku. Polahe iku kabeh dawune menung manungsa. Keputusane Allah Dewi. Aeh okay. Niku lo kalau panjenengan kudu senudon. Niku jenenge Banul Mutalib kalau Banu Hashim. Imam Syafi'i ini ki kumpul kalau kanya Nabi. Sangin onten di Abdi mana Al Mutalib. Dari Hashim. Aduh adu samas. Larayati Imam Syafi'i ini ki nama ini uh, Humaydah binti Ambasah bin Amr bin Usman bin Affan turunane Sayyidina Utsman bin Enggak ah, ada putra tiga saking niku namine Fatimah, Zainab, Muhammad. Apa jenenge Muhammad, putrane jenenge Muhammad. Terus enggak ada budak setunggal Imam Syafi'i niku, enggak ada yoga namine Hasan lek mboten salah. Nah ini Imam Syafi'i. Ini kaya talak ko ketemu. Sopo Imam Syafi'i fi nasabi ing dalam nasabi. I. Imam Syafi'i ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalam sartane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi ing dalam mbai Imam Syafi'i Abdi mana rupane Abdi Mana Wulida dilairno Sopo si Imam Syafi'i bi Huzzata ing dalam negara Gaza ana sing maca Huzza. Gaza. Saniki jalur Gaza niku lho. Eh? Wonten sing aranane di askolan. Sanata satu seked. Oh Maulai coro jowoi. Tahun satu seked dil hijroh hijriah. Keduh ini penanggalan Hijri hijriah. Tahun satu seked. Ini pas sedoi Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sedok, Imam Shafi'i lahir. Aba ini ku asli ini tiang Mekah. Ibu E menurut bagian pendapat niku, Ibu E ku Fatimah, binti Abdullah, mana? bin Hasan bin Husain, bin Ali bin Abi Thalib. Sebagian Ibu E ini ku titik ahli Quraisy, titik keluarga Quraisy, tapi saking azad, Qabila azad. ini ku tiang fakir, pindah teng Sam. huzani ke daerah Syam Palestina, Ingen Sam niku namanya Palestina, Libya, Yordania niku Sam. Sing mecah niku Inggris. Negara Sam niku niku. Niku perjalanan lek ndugi Mekah atau Medina sekitar lek numpak unta niku sak wulan. Karpe niku ndolek penggawean, di negara Sam niku pancen perdagangan maju. Kanjeng Nabi ki ambek niku dagang teng Sam. Kok tutup mereka, boten lami, seto, yatim, Ibu Imam, eh Imam Syafi ini ya, rong tahun dititip Nowong dagang, eh rombongan dagang nang Mekah, umur rong tahun yuk nopo sang. yang wedok zaman singen nih, eh, nge tawakal nang si Allah nih. nge, sampe nge si Allah eh, ya bener melok wong dagang Allah trek tapi sampe nge si nang nge nang alun-alun <laughs> ini Imam Syafi'i umur orang tahun. Asal Imam Syafi'i ini, Imam Syafi'i ini gue belajar seneng bahasa Arab, seneng syair. Semua nih enak. Akhirnya di ojok ojo belajar syair, toai, belajar rofaki. Lek mau jokur, ansi umur petung tahun, uang udah nangis. Ini Imam Syafi'i mesti wis ayo lek pingin nangis sih, ono oh, arek turune banul mutolib kon kan mau cokoran nangis kapi, leren, Quran. uang wes nangis tapi mas sapi leren buat mau saken enak suarane Imam mas ini kungguan kang uang Wahumila landi di gowo semangkanya Nabi eh, sapa Imam Syafi'i di mot ilamak kata maring Mekah. Wa tola balan nyopri Imam Syafi'i al ilma ing ilmu ala syaikhihi ing atasi gurune al imam Khalid bin Muslim Az-Zanji niki guru pertama ini. mufti Makkah mufti Mekah wal fudhal bin Iyad ana sing maca fudhal bin Ayyad fudhal bin Iyad sing asale rampok sampai wonten risalah al-Qusairiyah niku niki dijeke urutan pertama jadi nggak contoh kalau kale panjang dengan masih rusak, oh ya boleh kata tobat, ya ayo tobat. Niki Fudel bin Iyad, konten sing mau coba Fudel bin Iyad. wali gede sing asale rampok. Tak so, rampok toh. Wang, wet, toh, di tin dunia tok, uang wet dirampok. Sampai nwe semerap jadi tanda kan bekan niku nih. Waktu kata nyolong budak ayu kata dicolong, menek lekon kur genteng kok sing duwe umat utawa ngaji. Wis jelas sing ngaji niki wali sang ketembus nang atine. Tepak ayat alamnya. ya lil amanu Antak qulubuh ila ila zikrillah. Ngoten nah. waya wayahe ta. Kanggo wong iman niki atine khusyuk zikir nang Allah durung wayahe ta. Wah, git. Meneh ini kaget, langsung muduh. Ibu Delvinian. Aduh, kot'an ya Allah, ngih waktu kula ini kita obat. Waya-aya kula ini kusuk. Bunga tani ku merenung, nyingkri nang si Jumatak dinggani, merenung, ibu aku ini, salah ku cek ake. tengah, -tengah merenung onok rombongan. rombongan ini rasa-rasan, ayo leren dek ini ayo wis, ojo diterus bengi ini leh diterus dicegat fudal bin ayat jelas ini dintek no ini barang ini uang itu pak ngeleset dek beriku, aduh apa ini kira ngerasanya. aku saking kurang ajar ya aku cari ini, bajingan biye ini mau mana tangi awak mulai kata melaku, melaku saya ini tak jamin aku Fudal bin Iyad, da, kira ngerampok saya. Aku kilo hotel bin Yateng. Kaget. Niki mulai tobat ngantos sedo, mboten nate guyu hotel bin Yateng. Saking susah Nemen susah. Gak ada putra namine Ali. Niku kalau mau cek Quran tahu hatam, mulai mau tepak tepat nyerita no adab kubur, adab akhirat, ah, tentang kiamat wangi semaput semaput tak pun sampai dongo pingin wajah Quran sampai hatam betul sakit sampai sedo gini ku waktu ali niki sedo fudel biniat niku mesem kalau apa? iki cinta nang Allah. Saiki Allah cinta kepada anakku iki. Nanti mau jago quran ku buat nanti hatam tutup babi mencuri amat semaput.

Sofyan bin Uyainah korongane tabiin wa ghairi lan liyane kabeh Summa rohila moko kari-kari berangkat sapa Imam Syafi'i lal Madinati maring Madinah berangkat ang Madinah melampa Pak Menjak niki sampean haji lak numpak bis numpak bis niku kula waktu niku mari maghrib. Tutup mekan niku me subuh, subuh. Niku nombak pes kesel koyo dene mlaku ngoten. Ulama Jawa sing tahu sowan nang Kanjeng Nabi mlaku teko Mekkah nang Madinah niku Ki Ja'zuli Ploso. Beten wonten niku Ki Ja'zuli Ploso niku. Waktu 1924 wonten kudeta. Wahabi mengkudeta Syarif Husain, Raja Husain. Dur perang Sak mari ini saya doi saya putar mas. Orang-orang luar harus dipulangkan. Wis perang sangat dahsyat. Kalau nanti jazuli niki si dereng swanteng tengganjeng nabi. Kan aja nabi dawo da man Jabaital haram walam wa yazurni nih bakot jawabani. Ya, so po wong kok lungo haji kok ndak gelem ziarona aku berarti wong iku wangkot wis. Atos saat ini tak seneng nang budal, wong pitu, wong kediri telu, pulau supe, wong pitu dah sana, sak pas-pasan, saulan, namine sekil ini sampai acur, sorbane kayak sandal, pantai lek beng, lek awan apa bengi niku, polek lembab niku ku di pendemawai. nate kate dirampok. Terus koncone niku ahli bahasa Arab wong badia niku. Wadik meriku ke jazuli medal karomai. Waktu wis entek ono di padang pasir, katim balik ndak iso. Niku ndungo. Konjone kongkon amin kape. Setiap dungo, mari amin, morono nyeluk. Nyeluk. Kongon melbet nang kuo. Buka iu rampatan mangan. Warak metu tuh kok pamitan, terus digawani panganan. Ditoleh iki langguwo Luwe niku. Luweh donga tenan. Niku karo Majzuli satu-satunya. Eh Majzuli iki ndak tau ngetokno karomah. Makane Sirose Abdul Qadir Ponorogo ke Majzuli ku koyok layangan sing wis mencit dukur sehingga repot didelok. Derajati saking dukur, derajati saking dukure repot didelok. Wali ini sing ngeten iki sing bahaya. Sampeyan sing disebutani wali sing aneh-aneh niku wae. Sing iso nguyune isa dadi dhuwit <laughs> ngeten nika. wonten wali sing ngoten. Cuma derajate kalah-kalahe wali sing ngeten iki, kaya ya ngateni. Dukur derajate wali ngoten niki. Makame dukur. Lek wali sing aneh-aneh iku hali ae. Makame rada ndek halie kedukuran. Dadi mboten ngoten Muncul. Wali lek sing dukur ngoten niku makame. Lep. waktu budal nang Medina ini wa umruh utawi umure Imam Syafi'i ini ku rolas tahun. Isna asharota sanatan. Rolas tahun. Budal nang Medina. Waktu rong tahun budal nang Mekah. Masya Allah. Arek umur tahunnya opo. Mangani barang ini. Ini buatan gak ada sanggung. Wahafi dolan ngapal no sopoh. imam safi al-muwattu'a'eng kitab muwattu'a'eng, kitab imam malik kullahu sekabani fitis i'ayamin fitis adi'ayamin yang dalam sangang dino kitab muwattu'a'eng ini ku kandel, pak kira-kira kaya koran aku pengbindo lewat insya Allah, orang gilid lepon. ini ku sanggang apa jadi imam safi ini ku lek moco po, po langsung nyantol Kulo nanti ke kiai ngeten ini Waktu tahun sangang kululuru Kulo ziaro dan keteng kiai khobir Kiai khobir Tolong agung Putro angkat di kiai fatah Panjenengan ini ku wuto Jadi kiai fatah ini ku mboten gada yoko Ngangkat kiai khobir ini Pona lek lah mboten salah. Alim Lu ake sing iri Sampai disihir beliau menjadi buta. Gimana melek ngeten, kula pertama. Loh, koyok ini melek ngeten kula. Jadi saking apal e dalan nek dalem iku, monggo-monggo saking pundian iki, nggih koyok tiang biasa niku. Bareng Joko Wedang niku mboten saged. Uh, mboten ketinggal. Niku pengajiane ben bentinten. mboten kurang teko 5000 sing hadir. Ngaji tafsir kali riadus, sholihin, apal. Di mana nih kata nih? Apal Qur'an saat tafsiri, apal riyadus shalihin. Malah barengku lah waktu ini sempat nangleti. Tunggu-tunggu ya. Jangan-jangan kok, yaa nopo sakit apal nyantolnya tenikin. Goyu. Kok nopo? Bahkan aku tanglet. Aku lah ini diwurui tiang. Diomongi langsung apal. Nanti diwurui. Misalnya, Lah kotja akum rasulum nangfusikum. Apal pun bahkan lalimana itu dosi. Ini gue kayak kopir. Tiangnya kadang celon warna dan buatan ngia ini kelebihan pate. Imam Syafi'i ngapol muatok atok nih gue sangang dino. Ini ilmu mulat huni banyak. hale wongkang halewong kang nyawis eng nafsahu ing awa imam imam Syafi'i limuza limula zamatil imam Malik. maring netepi nyantri maring Imam Malik. Imam Malik niku gurune diantarane eh Imam Nafi. Niki budak asale. Imam Nafi saking Ibnu Umar sahabat, Ibnu Umar saking Rasulullah sallallahu Rasulullah saking Malaikat Jibril, Malaikat Jibril saking Gusti Allah. Summa akhodha moko kari-kari ngalap di tingkas Sopo Imam Syafi'i andel Imam Malik saking Imam Malik Hatta soro hingga dati Imam Syafi'i Dati iku a'lamatul labihi Paling alim-alime santrine Imam Malik Paling alim pun ini Top Masya Allah Ini Jadi waktu nyantri pertama ini Imam Malik sih melarat Maru Imam Syafi'i metunang kurosan balik Imam Malik sugih Nah, mangke maka waktu ini Malay saya ceritakan no, ala-ala, kira-kira mungkin sampai saya mantap mengajibkannya, nanti saya semerap sangat, mari Imam Shafi'i ini saya khususkan gandeng terus, selama ini kan saya nonton, wah tidak usah ngapain Imam Shafi'i, langsung saya no kajikan Nabi, saya <laughs> nonton-kan saya nonton nah, lagi, orangnya kegantungan. No. Saya oh, tidak tahu dulu saya Nabi, katanya saya langsung saya no kajikan Nabi, itu oh, karpidewi ini. Kuh. Jadi orang alure ngono lho. Ittabil ulama, melo ulama. Fa surujud dunya wa masbul akhirah ya Langsung Allah langsung, langsung Kanjeng Nabi. Lah pakai ya ngetok sembayang teko so, sapa kok Kanjeng Nabi langsung, <tuh>, langsung ta mboten oh, mikir. Eh wa ahli madinah wa Makkah wallahu alam al-Fatihah.